Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin. Wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamun syafi'in wa khususan ila Habib Abdullah al-Haddad wa ila Syekhani al-Khayyat wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila Syekh Idris Al-Khayyat wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'udillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إهنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 24 pada fasal yang baru ni. Cuma hok kemarin tu sebelum daripada kata tiga kali tu, setelah daripada surah Al-Ikhlas, jadi kita atas ada jik juga gitu. Tadi tu tengok tak? Tambah mu'awwizatain. Kekuasaan kita atas. Kita asal dia lepas pada Al-Ikhlas dan mu'awwizatain. Tiga kali salasan. Kita dah lepas Al-Ikhlas tu ada mu'awwizatain. Baris ketiga daripada faslong tu ke atas. Itulah. Kemudiannya qala al-musannif, kena pelagu dengan kitab dia asal lah. Pelagu kitab dia asal tu takut-takutnya ada tercicir pada terjemah ko. Boleh kita tengok situ balik. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun, dan sayugia yakni seeloknya, sepatutnya, sebolehnya bahawa ada bagi engkau wirid daripada membaca ilmu, yakni sama ada kita mengajar ko ataupun kita belajar ko ataupun kita juga dengar ko, kena ada wirid. Ni kata Habib Abdullah Al-Haddad ni, sebolehnya kita ni ada wirid bagi membelajar ke ilmu yang memberi manfaat. Apa memberi manfaat? Yakni ilmu hak wi dekat kita dengan Allah Taala lah. Bukan nak cari salah orang, tidak. Dan iaitu ilmu tadi tu yang menambah ia ilmu, dan iaitu ilmu yang memberi manfaat ni, ilmu yang menambah ia ilmu pada makrifat engkau dengan zat Allah Ta'ala. We kenal ke kita ni akan zat Allah Ta'ala. Apa zat Allah Ta'ala? Iaitu yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan zat Allah Ta'ala, apa kita belajar ilmu tauhid, Allah tu kena kepada ismul lizat. Allah ni bukannya kena ke diri Tuhan. Allah ni nama bagi Tuhan. Tuhan tu apa? Tuhan lah kita belajarnya
al-muttasifu bi kamal, istighna, apa nama ni, istighna dan iftiqar. Ha, tu kalau kita belajar sifat-sifat tu, Tuhan tu zat yang wajib al-wujud ni, yang terkaya daripada setiap perkara dan berhajat setiap perkara kepada dia. Dan sifatnya kena ke sifat Allah Ta'ala. Ha, kita belajar ilmu tauhid sifat Allah Ta'ala tu kita imani, ada cara ijmali, ada cara tafsili. Ijmalinya kita imani tiap-tiap sifat kesempurnaan itu sifat Allah. Secara tafsilinya kita belajar ke sifat ilmu 20 tu. Ya, ada sifat 20 hak digariskan oleh ulama di dalam bidai dia fan ilmu tersebut. Dan af'annya kena ke af'an Allah. Jadi kalau kita belajar ke, kita ambil contoh sifat wahdaniyah. Wahdaniyah Allah Ta'ala fi zat, fi sifat dan fi af'an. Dan dan juga kita belajar ke sifat apa nama ni, dan daripada zat, sifat, af'al dan dan al al-inyo al yakni nikmat-nikmatnya, al-a'inyo al al-a'inyo hamzah bagi bawah tu, ala al-inyo yakni nikmat-nikmat Allah. Belajar ke ilmu-ilmu yang kita dapat kenal ke nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dengan belajar ke ilmu yang dapat mengenal ke nikmat Allah Ta'ala tu, iaitu dengan kita tazkir bin ni'ami. Kita kita mengingat ke, menyebut ke segala nikmat-nikmat dia. Dengan kita mengilzam ke ta'at kepada Allah, dan kita ijtinab nawahi, kita tinggalkan segala benda hak dia tegur. Dan mengetahui engkau dengan dia, dengan ilmu yang memberi manfaat tadi itu, barang yang menyuruh ia-ia Allah akan dikau dengan dia daripada ta'at, dengan dia, dengan barang yang ni, dan mengetahui engkau, dan mengetahui engkau ni atau pada kata, pada kata dan mengetahui atau pada hak tadilah, ilmu hak manfaat ni, ilmu hak menambahkan makrifat kepada zat Allah, sifat Allah, dan nikmat dia. Dan ilmu hok mengetahui dengan dia, dengan ilmu tu barang yang menyuruh ia, ya Allah, akan dikau dengan dia, dengan barang. Ha, barang ni mana? Bayan dia daripada ta'atnya nya Allah. Ha, ilmu fiqh lah, ilmu syariah. Belajar ke benda-benda hok boleh kita membawa kepada ta'at kepada Allah Ta'ala. Dan barang yang meneguh ia, ya Allah, akan dikau daripada maksiatnya, nya Allah. Ha, belajar, belajar ke ilmu tauhid, belajar ke ilmu fiqh. Ha, itulah ilmu yang memberi manfaatnya. Ha, nismaye pun kita ni tak kena lagi. Ha, rukun kauli tak tahu mana, rukun fi'li tak tahu mana, syarat sah sujud tak tahu mana, syarat sah fatihah tak tahu mana. Ha, itu macam mana kita nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Syukur nikmat Allah Ta'ala ni kita mentasawur, apa ni, mentasaruf ke, kita memerintah ke apa hak Tuhan beri pada kita ni kepada benda hak dia redai. Dan dan mempersakai akan dikau mewarisi. Dan ni atuh pada tadi juga lah, daripada mengetahui ke sifat Allah, dan mengetahui ke suruhan Allah, dan atuh pada situ,
dan ilmu hok mano mempursakai akan dikau kepada akan zuhud pada dunia. Ilmu tasawuf, ilmu yang menyebabkan kita ni jadi zuhud pada dunia. Zuhud ni dengan makna kita ni jadi tak minat dengan dunia. Bukan kata mesti kata miskin, tidak. Zuhud ni maksud katanya kita tinggalkan bagi-bagi hok kita tak ada keperluan pada dunia saat ni. Ambil kau ada keperluan nafkah anak isteri, patu hok selainnya kita tasarruf pada hok Tuhan sukalah. Sebab tu orang ada sifat zuhud saat ni tu, dia tak ada sayang ke harta. Orang minta dia bagi. Kita hok tambok hok kaya raya lah ni. Nah, hok tak kaya lagi pun duk ada cinta pada dunia apa kita ni kan. Dan gemar pada akhirat. Atau ilmu mana? Ilmu tasawuf lah ni. Nak kena belajar. Tetek dunia tu gapo? Man arafa apa nama ni? Ad-dunya mal'unun. Ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Ad-dunya jifatun. Dunia tu benda kotor. Dunia sini murah hak tak buat pada Tuhan lah. Hak kita duk guna sekarang ni dunia belaka. Pakai ye kita, harta benda kita pun dunia juga. Tapi dunia hak buat pada akhirat tak apa. Dunia hak buat siapa tinggal pada Tuhan ni. Dunia ji patung. Dunia saat ni tu kotor. Watullah buha kilabung. Dia orang menutup ke dunia tu anjing. Dak anjing lah hok duk makan kotoran-kotorannya. Dak duk gigit kotulan ke apa. Itulah keadaan kita. Kata guru kita ni apa? Orang hok nak nutup pada akhirat, tak minat pada dunia ni, orang kata dia gila. Orang kata dia rugi-ruginya, orang lain duk tutup pada dunia, dia tak sayang pada dunia, tak usaha pada dunia, tak fikir pada dunia. Jadi orang kata ruginya dia. Orang kata dia ni tak betul. Orang lain pakat kerja dunia, kita tak kerja. Yang dianya tak kerja dunia. Apalah. Kenapa? Bila nak majlis Islam? Ada. Ya kait dengan Islam selalu. Konon-kononnya ni. Konon-kononnya tak sedar hak ya dunia dak kerja saat ni tu, hak harai pun duk makan. Semaya be pun tak tahu mana. Majlis-majlis ilmu lagilah. Lepas tu duk sandar ke Islam sama. Bila Islam nak majunya? Kalau masyarakat duk tinggal ke dunia. Dunia mana? Dunia hak tahu pada akhirat tu hak dicelanya. Jadi orang hak tak tutup pada dunia saat ni tu, boleh. Dia tak suka, dia hilang minat tu. Moga dia tahu dunia ni gapo yang sangat. Kita sekarang dalam hati kita, dunia tu nombor satu. Dok, kita kata nak bahagia kena ada dunia. Nak tu kena ada dunia, kena ada dunia, kena ada wang ringgit, nak kena ada kebahagiaan ni kena orang kaya. Baru bahagia. Ya tak khabar ramai mana orang kaya nak derita lah ni. Dia ingat orang kaya ni bahagia belaka. Kita tanya orang kaya ni. Bahagia dok Datuk hidup. Tak bahagia awal. Apa? Serabut kepala dok mikir. Tidak duit banyak dah. Serabut. Dok duit banyak. Kalau kita kata tak habis tujuh keturunan dah makan. Serabut lagi dok mikir. Kita ni makan sehari-hari kita relax dah. Tak ada serabut gapo. Mari sikit-sikit tu pasal dia lah email lemah. Kita boleh check email kita lemah ni bila kita duk ragu. Macam mana lah ni ni. Nak cari duit susah. Nak kerja susah. Nak go to go ni susah belaka. Itu sebab email kita lemah, kita pun tahu. Email aku ni lemah dah sekarang ni. Kita sedar tu molek dah. Orang lain tak sedar email dia lemah. Dia kau penyek ke lagi email dia tengah lemuh saat ni. Dan memperlihat ia seorang akan dikau dengan aib diri engkau. Dan memperlihat ia ilmu yang manfaat. Akan dikau dengan aib diri engkau. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ni. Ah.
ilmu yang bermanfaat ni, lagu mana? Ilmu yang mana kita ni boleh kenal ke Tuhan, boleh kenal ke syariat Tuhan, boleh kenal ke diri kita. Itulah ilmu tasawuf, itulah kenal ke diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadan jasadah. Itu maka syariat, maka hakikat dah ada situ dah. Siapa dia kenal diri dia, dia kenal ke Tuhan dia. Itu maka syariat kita kenal-kenal diri. Kita hamba, Tuhan tu khalik kita, pencipta kita. Wa man arafa rabbahu fasadan jasadah. Ini maka hakikat dah lah. Boleh nak buat lah, tapi hati tak apa. Nih, wa man arafa rabbahu fasadan jasadah. Bila seseorang itu kenal ke Tuhan dia, hancur binasa diri dia. Bapa hancur binasa. Dia tak nampak semua sebe-sebe hak dia duduk juru, dia duduk sedekah, tak nampak daripada diri dia. Hak dia boleh duduk baca kitab, dia tak nampak daripada diri dia. Dia nampak daripada Allah. Itu belajarlah ilmu ni. Sebab itulah tu guru kita kebanyakan ke. Kalau Pak Sumi Allah Ya Rahim, Pak Sumi gunung tu pun, dia ya belanja ilmu ni we kena hok asah patu gak. Neh, kita tumah dengan ilmu tasawuf. Tumah ni maksudnya kita bersungguh dengan ilmu tasawuf. Takut orang tak faham tumah ni. Tumah ni kita bersungguh, berkaca. Neh. Tu, bercawak kotak, sising lengan baju. Bersungguh di atas mempelajari ke ilmu tasawuf nak baiki hati. Untuk guru kita saji mak pun sama juga. Ya, kau ilmu tasawuf dia sebut. Ni gak masyarakat kita sekarang bukan ke masyarakat, orang duk mengajak agama. Kita pun samalah. Neh. Kadang-kadang dia duk baloh sama-sama kita. Benarnya khilaf ya. Ngapo? Jadi situ dia akan nak ada satu bahagia daripada bahagia tipu daya setan. Jadi kita duduk tersangkut di situ, tersangkut situ. Jadi tak bersibuk diri kita dengan nak cari aib diri lah. Nak cari aib orang. Jadi bodoh, hok ni bid'ah, hok ni. Macam-macam tak siapa hatalah. Tak cari aib diri kita. Sebab itulah kita suka jalan ni Habib Omar ni. Biar orang kata dia sesat. Ni, orang tak kenal lah. Tak ada duk belajar mana, dek lah. Ni, mendapat manfaat ilmu daripada dia masa duk Mesir tu. Tapi kita suka jalan ni dia apa? Sebab dia, kalau kita tengok pengajian-pengajian dia, tak ada sibuk tentang orang lain. Tak ada. Sibuk tentang diri kita, nak baiki diri dia, nak baiki dengan anak-anak murid. Hatu sebenarnya ilmu tasawuf ni. Kita jauh lagi, kita buat dengan ilmu tasawuf ya. Ni yang mari-angin kita marah juga kita. Gerai juga kok popok wahabi ke apa semua mari-angin kita. Padahal ada ilmu tasawuf saat ni. Tak ada cara kita nak sibuk ke diri kita ya. Kalau kita sibuk ke orang, jadi terhalang kita daripada nak bersibuk dengan diri kita. Inilah kata Habib Abdullah Al-Haddad. Ilmu yang bermanfaat saat ni tu, ilmu yang mana memperlihat ia ilmu saya itu akan dikau dengan aib diri engkau. Mana mu tomok ke dunia, mu ni tak ada sifat syukur dengan Tuhan. Mu ni tak kenal jasa Tuhan. Duk bimbang ke rezeki esok nak makan gapo, dosa nak makan gapo, macam mana anak isteri aku. Sedekah mu duk besar ni pun Tuhan besar ke mu. Daripada kecil siapa kau besar, siapa kau tua sekarang ni pun. Tak kenal aib. Dan kebinasaan amalan engkau mana? Iaitu kita belajar ke ilmu tasawuf yang duduk sebut tentang sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni lah yang membatalkan amalan kita. Duk mengajar kita dah tapi rasa nak masyhur. Duk mengajar kita dah nak kepada apa kita kata. Ghairullah selain daripada Allah Ta'ala. Kita belajar lah benda-benda tu. Dan tipu daya seteru engkau. Siapa dia seteru kita? Setan. Itulah hakikat sebenar seteru kita. Sebab itulah dia ni tak pernah cuti.
Jadi kita kali kita coti, tak pernah lah. Kita tipu ke dia kalau kita coti. Kita coti, setan tak coti. Nih, setan tak coti. Dah, tidur pun dah. Duk cara kau kita ni, duk ulik kita tidurlah, tidurlah. Dia duk ulik kita nyo. Bason datang setan. Aduh. Ano. Tu seteru kita tu. Kita belajar tak banyak. Lepas tu pengalaman kita tak banyak. Moga setan pengalaman dia banyak dah. Jak Nabi ada gitu. Sebelum pada tu lagi pengalaman dia duk hidup dengan pengetahuan gapo semua ni. Dan bermula ini ilmu sabit pada kitab de sunnah. Jangan kata dalam lagi kitab sunnah. Ha ni. Ha, nak jadi gerai ke Wahabi ni kata ni. Dia kata ilmu tasawuf tu ilmu aijah. Tak betul lah. Ha tu kita nak beki ni. Ha, nak kena beki hati kita juga ni. Nyedek ngata ke dia. Nak beki hati kita belah-belah juga ni. Walaupun rasa gerai. Anduh kau patut kata ilmu tasawuf ni ilmu aijah. Eh, aduh. Nah, ni mujur tengok baca kitab tasawuf ni. Kalau baca kitab syariah ni, paruk kena ke dia ni. Ini maksud katanya ilmu tasawuf tu ilmu ihsan. Hok sabik pada hadis Jibril, ma huwal ihsan. Dia tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak ajar ke umat tentang agama. Ulama letak ilmu tu nama ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Tak gilah nama gapanya. Apa pula kita kata ilmu tu ilmu ajaknya. Dan segala kitab imam-imam. Jadi benda ni tak bertembung daripada daripada kitab de sunnah. Dan segala kitab imam-imam yakni a'immah. Dan menghipung akan dia akan segala ilmu ni. Ilmu tauhidnya kena ke Tuhan, ilmu fiqhnya, ilmu kena ke syariat Tuhan, ilmu tasawufnya, ilmu nak wibaiki hati kita tak serabut dengan orang. Dan menghipung akan dia akan ilmu yang bermanfaat ni oleh Imam Ghazali pada beberapa kitabnya yang besar. Besar qadar yakni pangkat. Dalam kitab dia hok besar pangkat qadar kedudukan dan besar bahaya di sisi mereka yang ada baginya mereka tu kecerapan. Kecerapan ni teguh. Mereka yang ada basirah, ada pandangan hati pada agama. Besar bahaya ni. Yang besar di sisi mereka itu maksudnya kitab Imam Ghazali ni kitab hok hebat di sisi mereka hok ada basirah. Kecerapan pada agama. Tak apalah. Dan kejap pada ilmu dan sempurna pada yakin, teguh pada keyakinan. Sempurna ni maksudnya teguhlah keyakinan kita kepada Allah Taala. Maka mengekali olehmu atas mutlaah akan dia akan mana? Akan segala kita aimmah tadi. Jika ada engkau itu himmah pada melalui jalan, mu ada kesungguhanlah. Kalau mu sibuk nak kerja, mu sibuk nak bini, mu sibuk pelbagai keadaan orang duduk kerja sekarang, hemoh mu jadi kurang dah lah. Nih, metakon nikah setahun tak bagi ponduk. Umpamanya orang lain nikah hari tulang bagi ponduk, tak ada apa Alhamdulillah. Maka mengekali olehmu atas mutlaah akan dia ulang kaji. Jika ada engkau tu hemoh pada melalui jalanan dan gemar pada sampai kepada martabat hakikat, yakni ilmu yakin. Ilmu hakikat ni enggak, ilmu tasawuf. Kalau kita belajar tasawuf ni ada hok fardu ain, ada hok fardu kifayah. Apa ni? Ada hok fardu ain, ada hok fardu kifayah. Sabit pada kitab tu Al-Quran lah.
mau tanya sabi pada kita, nih pada Al-Quran dan Sunnah. Dan segala pada segala kitab imam-imam. Ha, jadi kalau kita ni ada kegemaran nak melalui pada jalan ini, Allah. Kita ni ada dah setengah berpendapat termasuk daripada orang-orang wali kecil dari hada. Ada bahagia, ada bahagialah. Boleh nak masuk daripada wilayah wali asghar ni. Mana mereka yang ada minat pada dalam bahagia ilmu ni. Ha, ilmu tasawuf. Ha, sebab itulah setengah daripada ulama dalam bidang ni dia kata kalau siapa dia yang mana dia saat ni tu tak ada minat dengan ilmu, dengan jalan ni kami ni duduk mempelajari ke ilmu tasawuf, ha, maka bimbang mati dia tu dalam keadaan zindik bimbang. Sebab itu tak sampai lah gitu kesempurnaan agama tu tak sampai. Sebab ilmu tauhid ni diibarat dengan akar pada pokok. Ilmu syariat ni diibarat dengan deher, dengan batang pokok. Ni ilmu syariat, daun dia. Ilmu tasawuf hok syariat ni. Hok belajar ke sifat mazmumah, belajar ke sifat mahmudah tu, tu ibarat kehasilan buah yang kita dapat daripada pokok tadi. Lepas tu bila kita makan ke buah sakning, barulah kita mendapatkan kehasilan ilmu tasawuf hakikat. Hak tu lah bila kita makan juga tu hiling pala tak khabar tu sedapnya. Tapi kena ikut jalanan dia lah. Tauhid dia kena kemah, syariat dia kena betul. Lepas tu sebelum nak pergi pada tasawuf hakikat, orang panggil tangga-tangga nafsu kita nak naik pada satu makam, pada makam saat itu kita belajar dulu cara apakah itu sifat mazmumah buegi, apakah itu sifat mahmudah, kita tanam kepada diri kita. Orang ada bahagia dalam ilmu ni alamat yang elok sangat tu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang ada minat dalam ilmu ni. Minat saja tak cukup, kena ada himmah kesungguhan. Himmah kesungguhan ni macam mana? Seolah-olahnya kita rela habis duit nak pergi mengaji. Tuk-tuk dulu kan? Tuk jemaah kita ni. Dia kata nak pergi mengaji dengan Allah yarham Tuk Romel wakaf baru tu. Naik motor. Naik motor. Kita dulu pun mengaji dengan Pak Sumi. Naik motor hujan basah pun tak apa. Jatuh darah motor. Salah kau nak lepeh. Kuat sangat lepeh pun darah. Tak apalah. Muka rumah tu pun tepi tu. Tak kena balik semula. Kita kena ada hemoh. Kita kena ada kesungguhan. Di dalam nak mendapatkan martabat. Tahqiq ni. Yakin. Ia ni mendapatkan ilmu hakikat nak belajar. Tahqiq ni you kena belajar kot ilmu hakikat lah. Baru kena. Ya tasawuf-tasawuf ni ilmu tauhid hok makom tinggi. Ilmu tasawuf ni ilmu tauhid saja hok asah kita dok baca usuluddin ni kita kenal Tuhan tu kuasa. Gapo dia intipati daripada kita kenal Tuhan tu kudrat kuasa, gapo dia? Kita minta dengan Tuhan semata-mata. Ha tu ada dalam. Ni kita sebut saja jelah. Dan sungguhnya ketunggalan oleh kitab-kitab Imam Ghazali daripada kitab-kitab bagi muhakkikin daripada ulama tasawuf dengan menghimpun dan ada dan ni dan membersihkan dan hasil memberi bekas pada masa yang pendek. Belajar kitab Ihya Ulumuddin ko kata setengah guru dia kata guru murabbi bagi kita nya zaman sekarang ni hok dapat mendidik kita nya kita Ihya Ulumuddin. Kalau dok belajar kita Ihya Ulumuddin tu insyaallah lah. Apa kita Sayyidus Salikin tu. Tu hok jawi tu. Ajalah juga tu. Ambil pada situ juga tu Ihya. Dan sungguhnya ketunggalan dengan makna buat suku oleh kitab-kitab Imam Ghazali.
maksud dengan kata ada nilai yang khusus dalam kitab-kitab Imam Ghazali ni daripada kitab-kitab bagai muhakkikin. Kitab-kitab bagai muhakkikin, yakni orang-orang yang muhakkikin, ulama muhakkikin daripada ulama tasawuf. Ketunggalan tadi tu dengan takluk pada kata ketunggalan, dengan menghimpun dan membersihkan dan hasil memberi bekas, yakni memberi bekasnya banyak pada masa yang pendek. Kitab mereka saat ini tu masa pendek saja tapi memberi kesan yang banyak. Dan atas engkau, maksud kata kita belajarlah, kita ada wiri kitab-kitab jenis begini ni. Kalau Allah yang rahmat sumik dulu tu kitab hak dia wiri, kalau ilmu tasawuf hakikat agak hikir, lepas khotel baca pula, lepas khotel baca pula kabu malam khamis, kalau hari Isnin malam Selasa baca tauhid 3 butir lah, sifat 20 faridah usul tahqiq, ada ule-ule. Lepas hotel tasawuf, lepas hotel sifat 20 baca usul tahqiq, habis waktu baca pula faridah 2-3 butir tu ya, ada ule ilmu tauhid. Lepas tu malai haksa lagi nyo kitab fiqh. Tak fiqh asasah ya, ada duk main hok pendapat tu, pendapat ni ada. Muka kita saat ini tu di dalam ilmu syariah ni kita nak beramalnya, kecuali lah orang hok masuk dalam bidang syariah saat ni tu, dia nak mendalami bidang tu, tu bahagia dia lah. Ya, Imam Ghazali sendiri sebelum masuk pada ilmu tasawuf ni sendiri pun dia saat ni tu habis hebat dah dalam ilmu syariahnya. Nih, habis hebat dah dalam ilmu syariah. Disebabkan adik dia ni nampak tengah solat dia tu ada darah tu ya. Dia pecak ke pakaian tok guru besar dia ni. Dia waktu tu syekh besar dah. Pecak pakaian tu sebab adik dia dapat ilmu kasyah ni melalui dengan orang tukang kasih. Belajar Imam Ghazali dengan orang tukang kasih. Anak murid hok tak ada adab dak kata tok guru gila dah. Duk belajar dengan tukang kasut. Ni lah masuk ke ilmu kok ni hakikat kak. Orang kata gila tu benda biasa. Tapi kita ikut jalan orang salafun as-salih kita hak terdahulu lah. Sebab tu setengah daripada salafun as-salih saya ingat Ibnu Abbas kau ataupun Abi Hurairah, dia kata bagi hak aku sapa pada kamu ni tidak semua lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sampai ke sebahagian, ada satu bahagian yang aku tak sampai disebabkan kalau aku sampai ke kesemuanya, muakai tohmoh mutuduh aku ni dengan gila, dengan tak betul. Sebab orang ni kan ada makom-makom dia juga. Ada orang baru darjah satu, ada orang tingkatan satu dah. Ada orang baru masuk universiti, ada orang boleh ijazah dah, ada orang PhD dah. Ilmu mereka sama kau. Nampak ni. Kalau ilmu hok kimia, biologi juga bodoh mengaji tu wui ke bodoh darjah satu. Bodoh darjah satu kada gapo. Gila pacik ni. No. Sebab dia tak faham lagi gapo teori-teori sains hok dok belajar sat ni tu. Tu ilmu dunia tu. Wui kau yang tak sampai tahap gak. Dia tuduh kita dengan gila, dengan tak betul dan sebagainya lah. Dan hasil memberi bekas, yakni yang banyak dengan kita pelajari ke kitab mereka tu pada masa yang pendek. Dan atas engkau dengan membanyakkan daripada baca kitab-kitab hadis, baca juga kitab hadis. Kita nak baca juga kitab hadis ajaknya. Jadi kalau orang ponok gak asahnya Arba'in Nawawi, Al-Azka, Riyadus Salihin, Syama'i cukup dah. Kan nak lagi Bukhari, Muslim, Sunan Sitah, ada muwatta, ada anak lagi. Jadi molek baca kita hadis ni molek juga. Mungkin molek juga, molek benar. Cuma orang duk baca kita hadis ni kadang-kadang dia duk ura cara dia tak ambil tafsir ulama. Dan ilmu tafsir, ni pun duk ada belah kau tu. Ni, tafsir Juz'ul Amma, tafsir Jalan Lain, tafsir Nurul Yakin,
tu asah-asah lah, lepas tu pergi besar tu. Orang duduk lama sikit boleh lah. Ni kita jalan lain, pergi duduk hotel lagi. Dan mutola'ah kitab-kitab kaum sufi. Anilah baru mencukupi. Hadis pun ngaji, tafsir pun ngaji, ilmu syarak pun ngaji, ilmu hakikat pun belajar. Barulah kita menjalani dengan jalannya orang-orang terdahulu sebenar. Kitab-kitab kaum sufi. Sekalian, maka bahawa sedemikian itu, demikian membanyakkan baca ke kitab hadis, tafsir, ulama-ulama ahli sufi sani, bahawa sedemikian itu pembukaan yang am, pembukaan yang umum pada ilmu. Dan jalan yang tam, yakni sempurna. Baru sempurna mulai. Tapi halah orang belajar ni berapa lama nak belajar? Berapa lama? Orang duduk mengaji setahun pun malah zaman kita lah ni. 4 tahun malah. Ni. Kalau orang belajar you ambil mukarrah-mukarrah saja. Mukarrah ni ambil sliver. Kok masuk imtihan exam. Dia tak ambil kulit ke kulit. Itu di antara kelemahan juga. Tapi iyalah dia nak ambil sukati habis daripada kulit ke kulit. Tak ada masuk. Muka 4 tahun nak ambil CG dah ni. Lepas tu nak kena mengajar orang dah. Itu kekurangan juga tu. Itu baik ke buat. Duh, bukan menafikan. Kita duk ponok pun sama juga. Ada kekurangan juga. Mana kekurangan kita? Malah di kita lah. Kekurangannya malah di kita. Orang lain comel molek dah. Ni, duk ponok ni duduk cara salafuna soleh dulu. Begitu mah lah. Sebab lagu mana cara salafuna soleh dulu belajar agama? Duduk bertamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke. Duk ponok ni nampak cara bapa mengajar, cara kehidupan dia, cara makan minum, cara macam-macam cara lah kita tengoknya. Kita berkata kita duk khidmat kau dia begitu begini. Dan jalan yang tam seperti berkata oleh setengah daripada arifin. Dan tetapi sayugia bagi engkau bahawa engkau memelihara daripada mutala'ah barang yang melengkapi ia-ia barang daripada risalah-risalah mereka itu atas pekerjaan yang ghamid. Sulit, susah. Tetapi walaupun kata suruh duduk telah kita orang ahli sufi ni sayu gio hok semoleknya bagi engkau bahawa engkau memelihara jago memelihara daripada mutala'ah yakni tak baca sendirilah barang yang melengkapi ia-ia barang daripada risalah-risalah mereka itu orang ahli sufi. Kita hok tinggi-tinggi jangan duk baca sendiri rosak. Tambah-tambah ke ilmu hok pada ai ni tak ada lagi rosak. Atas pekerjaan atas pemahaman nak yang rumit yang sulit-sulit nak faham tu bukan mudah. Muka cakap mereka cakap orang hok sapa dengan kita tak sapa. Orang hok sapa dah sedap je kecek yo. Gi kelupu, lagu mana cara nak gi kelupu? Mudah ya, kelupu Kelantan ke kelupu ni enggak jadi terik ya. Jadi terik ya di. Kita ambil bahan mudah ya. Dia apa memahami dia jadi terik tu maksudnya adalah. Ni, maksudnya tidak kata nak kena konakan konaki sangat terik ya. Daripada kelupu gua mau segar pun tak siapa kelupu. Terik kan. Lurus saja. Kita orang tak rajin pergi kelupuk. Pehes tak ada. Seterik jadi jalan lurus saja ni. Tak payah kanan kiri ni. Jadi cakap orang tak sapa. Dah dengar orang tak sapa lain. Jadi kita tak sapa nak pehes orang sapa. Susah. Kecuali kena ada orang juhura. Dan hakoik yang mujarradah. Yang tak jelas. Dan ini segala perkara
didapat akhir-akhir segala perkara ini pada kebanyakan karangan Syekh Muhammad Ibnu Arabi Hani. Ni. Ada orang duk gila-gila ni Muhammad Ibnu Arabi ni. Hop debe gak kata sesat dulu. Hop debe ni. Ilmu cukup kali. Kita hok tak berapa nak debe, tak berapa nak hebat dengan ilmu ni. Wallahu a'lam, kita tak berani nak kata. Ni pun kata dia nampak sesat. Wallahu a'lam, kami tak berani. Dak. Biar kau demo lah hok hebat ni. Demo hebat ni pakai sokok somo, demo hebat tu. Pakai sokok somo. Biar sebe jarang nampak. Bukepik be. Ana. Duk nampak dengan baju batik somo. Patu nak pehe kale Ibnu Arabi. Dak. Awak jalan, kau dak jalan dengan dia tu. Ni. Kalau awak jalan dengan jalan dia, awak sapa dah tempat dia sapa tu, barulah pandai awak nak hukum dia ni sesat kau betul tak betul. Ni. Ha ni Habib Abdullah Al-Haddad ni kata ni. Rumit nak pehe tu. Ha, jadi kita gawe nak pehe. Ha, memang ukur dengan ilmu kita gak sesatlah dia nya. Cakap apa dia tu? Apa? Tak payahlah kita nak gaduh-gaduh nak auto sesat hang ni sesat ni. Kita mikir kau kita dululah, mereka tu orang sapat dak belakonyo. Dan pada sedikit daripada risalah Imam Ghazali, ada juga weh. Ha. Okey, Ibnu Arabi saja. Sedikit daripada karangan risalah Imam Ghazali seperti Al-Mi'raj, ada juga hok gumi-gumi situ. Dan apa tu? Madnun. Madnun bih. Dan telah sibuk oleh Zuru ya domoh ni kau dia mau dobit salah ni Zabuk ni dan telah sibuk telah menyibuk oleh Syekh Zaruk. Syekh Zaruk ni orang aling faqih muhaddis, nama dia nya Ahmad bin Ahmad. Bin Muhammad bin Isa Abul Abbas. Dan telah menyibuk oleh Syekh Zaruk pada Taksisul Qawaid, kitab dia, akan kaedah pada menakuti daripada kitab-kitab yang berlaku pada ini tempat, pada ini tempat laku. Pada ini tempat berlaku. Laku tu berlaku. Jadi dia sibuk dah dalam kitab dia tu. Tengok situlah perbahasa-perbahasanya. Maka murajaah olehmu akan dia pada kitab tadi tu, Syekh Zaruk tadi tu. Mungkin murajaah situlah. Jika engkau kehendak, kalau nak hendak merujuk situ. Kita orang awal begini tak payah nak sibuk lah weh. Ni. Tak payah nak sibuk lah. Biar orang hok keahlian benar-benar dah. Biar orang keahlian pun keahlian hok mana hati nurani dia tu suci lah. Orang hati nurani tak suci, ada ilmu bijak sekalipun dia tak siapa nak memahami benda ni. Dia nak memahami ilmu hak hakikat ni kan lain daripada pengetahuan dia, ilmu dia, kebijaksanaan hak ada dia orang nak kaji bahagian ni, hak besar sekalinya hati dia tu suci baru sampai ke pahami. Ni awal lagi dah habis semua orang dia nak kata. Habis semua orang nak sesatkan. Habis semua orang kita nak kata tak betul. Tu kena kaji balik tu hati kita tu nak we faham benda-benda dalam ni. Dan tidak menyibuk ia Syekh Zaruk ni di dalam perhimpunannya kitab dia. Syekh Zaruk akan segala karangan Syekh Abdul Karim Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Tak bersibuk. Kenapa? Kerana dia Syekh Abdul Karim ni terkemudian. Terkemudian daripada Syekh Zaruk lah tu.
dan segala karangannya, karangan Syekh Abdul Karim ini, daripada barang yang sayugia dipeliharakan daripadanya. Maksud kata tak boleh nak ambil mudah lah ni karangan dia pun. Ni nak pakai ilmu ni kena ada guru lah. Ha ni orang nak kata man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Ni. Siapa dia tak ada guru, maka setelah guru dia tu. Nah, ilmu-ilmu jenis bahasa begini lah. Ilmu-ilmu hak jenis tak boleh kita nak faham dengan mudah-mudah. Kena ikut, kena ada guru hak siapa dah bawa bimbing kita. Jadi kalau orang kata hari kita hikir ke berapa tu, ha lah kan tidak ahli, hak johuran. Kalau dia nak terima pun bukan keahlian. Itu bahayalah kita hakikat begitu. Kalau orang keahlian tak apa. Kita turun nafis ke mata pak tujuh ke apa semua tu. Kerana memilih akan selamat. Jadi kata Habib Abdullah kita ni, molek yang kita pelihara lah, jangan buat ambil mudah. Bapa kerana nak memilih akan selamat daripada kefahaman hak salah. Dia kadang-kadang orang hujuk karai tu tak salah. Kita mari pahal ni salahnya. Kita orang ni salahnya. Ni ada semua-semua orang. Fadu'ain pun tak tahu mana baca Quran pun tak betul. Lepas tu hidup baca kitab-kitab hakikat tasawuf. Lepas tu dia kak, dia goreng-goreng. Dia buat supa kerja, dia duk goreng nasi. Nah, tak boleh kita tu. Orang kita ni ramai nak jalan syokat, nak jadi wali selalu. Cepat nak jadi wali deh. Nak jadi wali, syarat utamanya kita ni biar lepas dulu hak fardu ain. Nak jadi wali ni. Nak biar reti dulu sifat-sifat Tuhan tu. Kau tak kata sifat Tuhan 20, nak penat lah. Sifat Tuhan bukan 20 kata. Kullu kamalin, tiap-tiap sifat 10 tu sifat Tuhan tu. Pada 20 tu, 20 tu hak wajib kita tahu secara ijmal, secara tafsil. Jadi kalau huraya begitu pun tak faham, patut nak baca kita hakikat balik awal. Hangin lah kena goreng ke dianya. Maka jika berkata oleh yang berkata tiada mengapa atas aku pada mutla'ah akhir kitab ini, kitab hak tersebut tadi tu, tak, kalau kitab susah-susah saat ni. Maka jika berkata oleh yang berkata, okey lah, ikutlah siapa-siapa dia kata, tak apa, aku nak telah kitab ni ni. Aku orang bijak nak faham. Tak. Kerana bahawasanya aku ambil barang yang aku faham, dan aku serah barang yang tidak aku faham. Aku faham, aku ambil, aku terima. Aku tak faham, aku tak terima. Bagi yang berkatanya, nya barang tadi. Maksudnya apa hak musannih dia sebut dalam kitab sana supaya kitab Syekh Abdul Karim ko, Ibnu Arabi ko, hak kitab setengah daripada karangan Imam Ghazali ko, hak susah-susah sana, hak aku tak faham, aku serah gi. Barang yang tidak aku faham bagi yang berkatanya, nya barang tadi. Aku serah bagi musannih dia tu. Murak dia saya tak tahu. Saya ambil hak faham saja. Baik, lagu mana kalau gini katanya? Nescaya dikatakan baginya, bagi orang berkata tadi, sungguhnya telah sepatutan engkau. Sepatut dah. Dan kami sungguhnya kami takut atas engkau daripada yang engkau faham, bahawa engkau faham akan dia atas lain daripada wajahnya. Nih. Hak mung kata tu kena dah nampaknya. Kau pehe tu ambil, kau tak pehe tak payah ambil, serah kepada maksud musannif. Tetapi masalah awak kata awak pehe tu awak ambil, awak pehe tu kami bimbingnya takut tak kena dengan murak yang dikehendaki oleh pengarah kitab tu. Tu pesannya Habib Abdullah Al-Haddad awal-awal lagi. Kau dia kehendak tu lagu mana, awak pehe lagu lain, bimbing daripada wajahnya, daripada rupa sebenar yang dikehendaki oleh pengarah. Maka sesat engkau daripada jalan yang betul. Sesat engkau daripada jalan yang betul. Seperti barang yang jatuh demikian itu. Demikian mana? Masalah salah faham saat ini. Bagi beberapa kaum yang berhadap dan tekung mereka itu kaum atas mutla'ah ini kitab-kitab yang tersebut daripada kitab Ibnu Arabi,
Abdul Karim apa semua tu. Ha, ramai dah hok duk usaha bagi duk hadap betul-betul duk tumah betul-betul tersesat mereka daripada kefahaman hok sebenar daripada murak pengarah. Maka jadi mereka itu zindik. Ha. Supopok majusi lah orang-orang hok je ni. Ni hok hok beragama dengan agama hok rosak tadi tu. Tak bertuhan ke dengan Tuhan. Jadi mereka itu jadilah kafir zindik. Dan ilhad. Jadi seperti mana puak ilhadi. Tidak berpegang teguh dengan agama. Puak zindik tadi itu. Ilhad tu puak kafir kuat ingkar. Zindik ni hok tidak berpegang teguh dengan agama. Puak ilhad ni puak api hok kuat ingkar. Dia jadilah engkau zindik dan ilhad. Berkata mereka tu dengan hulul. Dan ittihad. Ittihad ni bersuatu dengan makhluk. Hulul ni meresap masuk pada makhluk dan bersuatu dengan makhluk. Nah tu rosak dah lah tu. Hok tu hok banyak dah berlaku tu. Ni. Fala haula wala quwata, tiada daya, tiada upaya illa billahil aliyil azim. Ya, maksud kata kita berlepaslah dengan Allah Taala daripada kefahaman hok rosak tadi. Jadi apa hak Abi Abdullah kita, nak sampai kepada kita, usahakanlah ada wirid baca kitab-kitab hok patut dengan kita. Hok boleh kita saat ni tu membawa semakin takwa kita kepada Allah Taala. Adapun kita hok rumit-rumit tu tak payahlah kita nak bercakap kalau kita ni bukan keahlian. Jadi kena beringat di situ. Awal lagi dah tertunggu dok pesan. Tapi gak nak sibuk juga selekeh. Faslun, dan sayugia bahawa ada bagi engkau wirid daripada zikrullah Taala yang engkau sakit akan dia sakat. Sakit sakat akan dia dengan waktu. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin ahmada mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin ahmada mustafa سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بعبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا